Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sehat selalu dan salam tahun 90-an. Ya, di depan saya ini adalah sebuah Honda klasik. Ini adalah Honda Genio, Honda Civic Genio tepatnya. Tahun 94 ini yang model terbaru facelift. Edisi keluaran terakhir dengan perbedaan lampu depan, belakang sama apalagi ya? Nah, silahkan sebutkan di kolom komentar bedanya apalagi. Nah, mobil ini warnanya merah. Dan mobil ini dibuka dengan harga 65 juta atas nama pembeli. Kenapa mahal? Karena mobil ini sudah di rapi-rapiin dan saat ini mobil dalam keadaan terlihat segar dan mempesona tentunya. Kita lihat dari bagian belakang dulu. Di bagian belakang interiornya masih lutru, masih orisinil. Jok-joknya ini masih orisinil. Dan nggak ada sobek ataupun bolong-bolong kena puntung rokok. Di bagian depan juga sama, masih bersih. Hanya saja mobil ini tuh door trimnya udah nggak orisinil. Ini harusnya juga blue true, tapi ini udah diganti sama bahan Oscar. Nah, untuk lipatan pintunya seperti ini di belakang. Oke, kita coba tutup. Nah, ditutupnya juga masih rapet. Masih presisi. Kita lihat di list kacanya, ini juga nggak ada sileran, rapi pengecatannya. Terus untuk di sini yang biasanya udah diganti sama stiker, ini masih punya bawaannya Genio. Begitu pula di karet sebelah atas atap ini juga masih rapet, masih punya EE Genio. Dan di sileran kaca depan juga masih orisinil, belum ada sileran, masih bagus. Nah, ininya juga masih ada, ini biasanya udah pada hilang, ini masih ada. Nah, ini spionnya, spionnya ini udah diganti yang model racing. Kita masuk ke kabin bagian depan, sama untuk door trimnya sama yang di belakang. Ini sudah diganti sama bahan Oscar. Lipatan pintunya yang sebelah kiri ini juga masih oke. Meskipun ini sudah direbuild ya, tapi masih oke. Nah, untuk jok depan kondisinya seperti ini, masih bagus dan masih tebel. Untuk dashboard kondisinya seperti ini ya, kisi-kisi AC tengah juga masih oke. Tap udah diganti Pioneer. Strip knobnya masih orisinil. Dan kita coba lihat di bagian depan. Kondisi bannya masih baru 100%. Mereknya ini Forseum. Artinya Forseum. Nah, ini body moldingnya juga masih oke, belum pernah kena beret-beret. Terus kita lihat di bagian bumper, bumpernya juga masih presisi. Ini lampu, ini ori apa bukan kurang tahu. Di sini nggak ada tulisan Jepangnya. Untuk headlampnya, headlampnya ini juga nggak ada tulisan Jepangnya. Ini udah ada fog lamp. Nah, kondisi depannya seperti ini, sama bumpernya masih presisi. Terus kepet lumpur airnya nggak ada, kepet lumpur bannya masih sama, masih baru Forseum. Kita masuk ke kabin sebelah kanan di bagian depan, juga masih oke. Tombol-tombolnya masih komplit, kilometer berjalan 282.000, setir udah diganti OMP. Kita masuk ke kabin bagian belakang. Nah, masih seperti yang sebelah kiri, masih bagus. Karpet-karpetnya juga masih punyanya bawaan Genio. Oke, tutupnya juga masih enak. Kita lihat di bagian bagasi belakang. Wih, agak susah ya. Agak susah ternyata. Bukanya agak susah.
atau harus pakai kunci ya? Oh, enggak ternyata. Nah, ini bagian belakang lipetannya masih utuh semuanya. Udah dicat. Jadi udah kempling. Nah, kita lihat di bagasinya. Ini sudah dilapisi sama peredam. Jadi aman dari karat. Nah, dari sini. Nah, ini masih oke ya. Untuk lepet-lepet di belakang ini masih oke. Nah, ini untuk bumper belakang sudah diganti yang model sporty, model racing, jadi bolong-bolong. Untuk lampu belakang juga masih oke. Sekarang kita cek kondisi mesinnya. Cek kondisi mesin, kita nyalain. Nah, ini masih berfungsi. Stasioner, dan kita lihat di AC. AC-nya ini juga dingin. Jarang dipakai ya mobilnya, jadinya begitu kita nyalain AC langsung keluar semua kotorannya. Kita cek audionya. Audionya ini kurang, ini kayaknya kurang berfungsi sepertinya ini. Nah, ini untuk pemantik rokoknya juga masih ada ini. Oke. Ini power window-nya juga masih berfungsi. Sebelah kiri masih berfungsi. Sebelah kiri belakang juga masih berfungsi. Dan sebelah kanan juga masih berfungsi. Oke. Nah, kita cek mesin. Radiator sudah diganti yang aluminium, jadi aman dari panas. Kamerangan nyala sih. Lipetan-lipetan kap mesin masih utuh semuanya. Oke, monggo yang berminat silahkan langsung menghubungi di nomor handphone saya. Mudah-mudahan mobil ini cocok untuk Anda semua yang ingin mencari Genio dengan kondisi yang bagus. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jaga terus kesehatan, jaga terus keselamatan. Jangan lupa salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.